Epilog. Oke, friends, matahari sudah bersinar, kamera udah rolling, gue udah duduk kembali di kursi hangat gue. Itu berarti sudah saatnya kita kembali ngomongin film di Epilog Podcast. Tempat dimana kita ngomongin film, TV series, atau tontonan apapun yang ada di streaming service. Bareng gue, Deddy Dahlan di Podme. Hari ini kita udah kedatangan orang-orang keren. Orang-orang yang bikin gue agak gemeteran duduk di sini gitu. Dan untuk ngomongin sebuah film yang akan keluar 19 Desember ya, kurang lebih ya. Nah, supaya tahu siapa aja mereka, kita akan langsung minta mereka perkenalkan diri. Silakan. Hai, saya Reza Rahadian. Di film Habibie Ainun 3 ini berperan sebagai Habibie. Oke, silakan lanjut. Hai, saya Angga Yunanda di Habibie Ainun 3 berperan sebagai Pasya. Pasya itu cucunya Eyang. Oke. Halo, saya Marcella Zelianti di Habibie Ainun 3 saya sebagai ibunya Ainun. Oke. Halo, saya Kevin Ardilova di sini berperan sebagai Sularto. Oke. Nah, kita kedatangan cast Habibie dan Ainun 3. Nah, sekarang kita akan langsung ngobrol soal filmnya nih, karena kebanyakan pendengar-pendengar Epilog adalah orang-orang gila film semua kan. Nah, tapi sebelum mulai ini saya harus bilang sesuatu, ini pribadi banget ya. Almarhum ayah saya adalah fans berat Habibie Ainun 1. Aduh, terima kasih. Dan fans beratnya Mas Reza sih. Aduh, terima kasih. Jadi ini mungkin sesuatu yang dia akan senang kalau tahu saya bisa ngobrol sama Mas Reza. Aduh, terima kasih. Soalnya mas, dia kasih. Saya ingat banget dia pulang abis nonton yang pertama, dia mencoba meniru. Itu yang mainnya bagus banget kata ayah saya. Terus dia mencoba meniru gayanya gitu. Sampai jalannya gini-gini tapi enggak bisa, dan kalau enggak salah Habibie Ainun adalah satu-satunya film yang almarhum ayah saya nonton sampai 3-4 kali. Aduh, terima kasih mas. Dia gak pernah nonton kayak gitu. Saya selalu kalau dia gak pernah kayak gitu. Oke, so kita langsung masuk ke filmnya nih. Iya. Kurang lebih saya udah tahu gambaran filmnya dari ngintipin trailer ya. Sebetulnya saya stalker sebetulnya. Jadi, tapi pengen tahu dari bahasa teman-teman sendiri, ini film Habibie dan Ainun 3 lebih banyak kisahnya tentang apa nih? Silakan siapapun. Oke, Habibie Ainun 3 ini bercerita lebih banyak tentang ibu Ainun. Oke. Jadi, tapi melalui perspektifnya Pak Habibie. Ah. Jadi bagaimana Pak Habibie bercerita kepada cucu-cucunya tentang bagaimana sosok Eyang Ainun. Dari mulai masa muda, kemudian pertama kali mereka bertemu, terus siapa kisah cinta sebelumnya. Asik. Gitu, ya. Itu dibahas oleh di dalam film ini. Jadi kemudian perjuangan Ibu Ainun tentunya dari masa kecil, kesulitannya, pengorbanannya, itu yang dituangkan di dalam film ini. Dan dengan tujuan tentunya untuk bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya dalam menggapai apa yang mereka cita-citakan. Tapi keseluruhan film ini itu diceritakan melalui perspektifnya Eyang Habibie gitu. Oke. Itu memang kalau saya lihat di trailernya ada momen di mana kita ngelihat Pak Habibie era sekarang ya. Iya. Era-era terakhir udah tuanya, dan Mas Reza juga yang meranin gitu ya. Iya. Mas Reza juga meranin. Berarti apakah kita bisa expect ada flashback atau time jump ceritanya di sini? Sebenarnya itu harus disaksikan nanti di filmnya, tapi sepertinya ada. Kalau udah kelihatan maksudnya di trailernya gitu ya. Betul. Dia akan ada flashback gitu. Jadi pasti akan ada. Oke. Ini saya pengen tahu sedikit soal kita ngomongin sequel nih. Sequel biasa kan suka ada repetitif ya, ada elemen kayak ya kayak sebelumnya, kayak film sebelumnya gitu. Apa yang bisa dikasih film ini yang beda dari film sebelumnya, dari Habibie Ainun 1 dan Rudy Habibie kira-kira? Apa feel yang berbeda di sini? Dari konsep ceritanya ini sudah sangat berbeda karena kali ini point of view atau tokoh yang diangkat itu adalah Ibu Ainun sebetulnya. Kalau dari Habibie Ainun ke 1 kan Rudy Habibie, mereka kisah cerita mereka berdua. Lalu tokoh Rudy Habibie cinta sebelumnya dan lain sebagainya. Kalau ini lebih kepada angle Ibu Ainun. Jadi saya melihat woman perspektif tuh kuat banget gitu. Di dalam film yang kali ini dan kompleks banget, artinya cerita ini tidak hanya sekedar bicara cinta di antara dua sepasang kekasih, tetapi cinta yang lebih universal, cinta yang lebih besar gitu. Oke. Dan sebenarnya kalau mau membandingkan dengan Habibie Ainun 1, 2 gitu ya, di yang ketiga ini akhirnya penonton yang mungkin mengikuti dari Habibie Ainun 1 kemudian Rudy Habibie, sebenarnya kan cerita ini tidak ada yang bersambung. Ya. Yeah.
Jadi semuanya memang parsial, berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Habibie Ainun 1 merupakan cerita dari bagaimana awal bertemu sampai dengan ibu berpulang. Rudy bercerita tentang bagaimana sosok seorang Habibie muda dengan visi misinya dia sebagai seorang sosok gitu ya, sebagai seorang tokoh. Kemudian di yang ketiga, kita akan melihat juga bagaimana kedekatan Eyang bersama keluarganya. Nah, hal ini tidak pernah dipotret dalam film manapun. Oh, dari dua film sebelumnya kita nggak terlalu bahas itu. Kita nggak pernah membahas terlalu jauh bagaimana sih interaksi Eyang dengan cucu-cucunya, Eyang dengan anak-anaknya. Kemudian mereka bercerita tentang masa lalu Ibu Ainun seperti apa, kisah cinta mereka gitu. Itu memang tidak pernah banyak bisa tertuang. Yang menarik, film ini memang diisi oleh sebagian besar anak-anak muda semua. Gitu. Jadi yang kayak saya ini minoritas. Bahkan saya di film ini pun minoritas. Dibanding dua film sebelumnya. Jadi sebetulnya ini mungkin gak terlalu sequel gitu konsepnya. Jadi ya, artinya orang yang tidak sih nonton ke satu dan kedua tetap gak masalah. Tetap gak masalah. Gak ada masalah sama sekali. Kayak misalnya Kevin dan Angga sendiri, film yang sebelumnya yang ke satu lah misalnya, itu dulu nonton gak pada saat itu? Nonton. Aku yang pertama dan kedua nonton. Dan waduh, masih kecil banget. Ya itu dia, makanya itu yang saya pertanyakan. Kita saatnya ya, kita inget umur soalnya. Nonton, aku nonton. Mau SMP. Ah. Iya. Yeah. Tahun SD. Jangan bikin kita inget umur ya. SD. Iya. Masih. Ini tahun berapa ya? 7 tahun yang lalu loh, enggak? Iya. Di SD. Tahun 2012 ya. Aku masih SD. Kalimat-kalimat seperti itu buat Mas Reza, Mbak Marcel dan saya itu agak nusuk ya, sedikit ya. Apain yang tembus ke belakang ini gitu. Dan aku emang dari dulu suka banget sih Habibie Ainun pertama, yang kedua, dan berharap banget kalau ada yang ketiga, keempat, dan seterusnya itu pengen bisa ada gitu. Aku ikutan berpartisipasi di situ, dan pas pertama kali diajakin casting, diminta casting, aku kayak speechless, terus kayak keringet dingin gitu. Ini beneran di calling buat ikutan casting gitu, karena aku tahu ini pasti project yang luar biasa dan pasti dipersiapkan dengan matang, apalagi film pendahulunya itu emang film-film yang bisa dibilang ya membekas di hati seluruh Indonesia juga gitu. Jadi kalau dipercaya untuk bisa ikutan di project Habibie Ainun yang ketiga, pasti kesempatan yang luar biasa gitu bagi aktor-aktor di Indonesia. Waktu itu di castingnya udah langsung untuk peran ini? Atau iya, masih nyari-nyari dulu? Ini, siapa tahu kita butuh figuran yang digebukin atau apa? Bukan ya? Bukan, oke, langsung peran ini ya. Dan langsung dapet ya. Kalau Angga? Kalau Kevin? Hey Kevin, sorry. Apa tadi pertanyaannya? Oh, saya lupa juga. Iya, di casting. Pada saat nonton dulu, yang pertama awalnya, kedua itu nonton? Nonton, nonton. Itu masih kecil bareng keluarga waktu itu. Karena filmnya tentang... Jangan diulang-ulang omongan masih kecilnya. Bareng keluarga, terus sempat nonton juga beberapa kali di TV berlangganan gitu. Kan ada, suka ditayangin. Terus yang Rudy Habibie juga nonton dua kali juga. Itu udah SMA deh kalau nggak salah, kalau yang Rudy Habibie. Oke. Terus pas diajakin di film ini, aku nggak pernah ngerasain setertekan diajakin film ini sebelumnya gitu. Karena yang pertama kedua tuh udah sukses banget, dan yang ketiga ini pasti ingin lebih dari yang pertama dan kedua. Jangan sampai orang ngomongnya film pertama dua keren, yang ketiga juga keren, tapi Kevinnya jangan sampai gitu gitu kan. Bebannya lain kalau gitu kan. Ya oke. Tapi yang pertama itu Kak Reza masih muda apa gimana? Kok diperjelas? Diperjelas kayaknya. Pada saat itu aja maksudnya. Masih muda kan? Enggak muda-muda banget sih. Umur berapa ya Habibie Ainun pertama itu, berarti kurangin 25, 26. Oke. Nah, ini ceritanya sendiri, sumber ceritanya ini kan biopik ya. Otomatis ceritanya mostly mungkin real events gitu. Sumber ceritanya dari mana kalau saya boleh tahu? Bapak. Langsung Pak Habibie sendiri cerita. Ini tidak ada di buku. Maksudnya ini bukan dari, kalau Rudy Habibie kan ada bukunya. Iya. Habibie Ainun ada bukunya. Nah, kali ini source langsungnya adalah Eyang sendiri. Jadi Eyang yang memang bercerita, dan Pak Manoj serta Mas Hanung yang banyak develop bareng sama Eyang. Oke. Ini kayaknya keterlibatan Eyang paling besar untuk penulisan skenario. Oke. Mungkin buat Mas Reza sebentar, Mas Reza. Saya lihat dari trailernya ini, saya nggak tahu kalau salah ya, tapi gue lihat di trailernya Mas Reza main jadi karakter yang lebih muda, bahkan dari Habibie 1 ya, lebih muda. Kemudian main jadi yang lebih tua, yang ekstrim tuanya gitu. Ujung-ujungan. Mana yang lebih susah? Secara teknis mungkin yang muda ya. Kenapa tuh? Karena
jadi harus main dua kali gitu. Saya harus, pertama saya harus melihat pemeran body double-nya, okay. Aktor lain yang memerankan. Oh, ada body double-nya berarti? Ada body double-nya, okay. Untuk tubuhnya. Kemudian saya harus lihat itu di monitor dengan background green screen. Saya harus bisa mengikuti semua gerakan tubuhnya yang sudah di take. Untuk diisi sama kepala saya dan ekspresi wajahnya gitu. Jadi tangannya gak ikutan. Apa momen behind the scene yang paling asik yang dialami teman-teman semua? Mau dari Angga misalnya. Kalau untuk aku pribadi pas pertama kali syuting, itu scene pertama belum mulai dan kita lagi siap-siap gitu. Terus aku kaget ngeliat Kak Reza. Kagetnya apa? Persis banget, mirip banget kayak Eyang gitu. Jadi pas dikagetin gitu kayak aku ngeliat itu nggak ada di sini. No, dalam keadaan makeup tua atau? Iya, udah full makeup. Oke. Aku beberapa detik gitu kayak ngeliat dulu. Terus suaranya juga kayak Eyang gitu kan. Dan pas ini mulutnya juga kan agak gitu ngomongnya. Tapi emang kok tingginya beda. Gitu. Tapi pas beberapa saat baru nyadar, oh ya ini Kak Reza ternyata. Itu tuh masuk akal kalau bisa salah kayak gitu. Mas Ida, behind the scene apa yang paling asik? Behind the scene yang paling asik adalah bisa bertatap muka dengan Eyang pada saat saya sudah menjadi Eyang gitu. Jadi itu proses yang, karena Eyang waktu itu pas ngelihat itu diliatin gitu. Kok mirip ya? Gitu. Jadi mukanya dipegang-pegang gitu. Dipegang, ini dipakai apa? Terus ngobrol sama makeup artistnya waktu itu. Wow, kebetulan makeup artistnya bisa berbahasa Jerman, fasih sekali. Nah. Jadi mereka, saya mulai rooming kan. Jadi saya mundur perlahan karena mereka asik banget tuh berbicara gitu. Yeah. Mbak Marcella? Behind the scene, saya gak terlalu banyak sih behind the scene-nya ya. Mungkin ya seneng aja bisa kembali lagi kerja sama Mas Hanung setelah sudah. Oh ya, sebelumnya ya, sudah brownies ya. Brownies kita tuh ketemu bareng. Iya. Itu brownies ya, jadi sama-sama, enggak, jadi sama-sama, wow. Ya di brownies sama-sama terus kita sama-sama naik panggung karena iya. Brownies. Habis itu udah gak pernah lagi dan baru sekarang. Itu pernah Mas Hanung dapat citra juga ya? Iya, sama-sama bareng. Udah baru ketemu lagi sekarang, jadi itu mungkin satu hal yang spesial buat aku di project ini. Iya. Terakhir nih sebelum kita ini, saya pengen tahu kisah hidup Pak Habibie sendiri dan Boy Noh sendiri kan sangat inspiratif. Apa sebetulnya inspirasi yang teman-teman harapkan didapatkan audiens dari nonton film ini? Saya merasa bahwa kisah cinta Eyang dan Eyang Putri itu tidak terbatas pada sekedar cinta biasa aja gitu, tapi cinta yang sangat universal. Okay. Karena Eyang selalu mengulang-ulang kata bahwa cinta terhadap orang tua, cinta terhadap pekerjaan, tentunya yang paling penting adalah cinta terhadap Tuhan gitu ya. Buat saya itu cukup digambarkan dengan perjalanan cerita ini gitu. Jadi film ini buat orang tua yang nonton akan sangat inspiratif, buat anak-anak muda juga akan sangat inspiratif karena mereka akan dapat banyak value dari film ini kalau menurut saya sih. Oke, Mbak Marcella? Ya tentu selain terinspirasi dari kisah cinta ya yang begitu universal di sini, tapi saya melihat ada dari perspektif perempuan yang selama ini tidak ada mungkin di Habibie Ainun pertama dan kedua. Jadi bagaimana perempuan Indonesia itu mereka bisa punya peran yang lebih gitu ya, tidak hanya untuk keluarganya tetapi untuk masyarakatnya, okay. Untuk bangsanya, untuk negaranya gitu. Dan ya di sini kaum perempuan pasti harusnya terinspirasi bahwa mereka tidak boleh menyerah pada cita-citanya tapi dan menyerah pada nasibnya, tapi mereka harus bisa apa ya, akan menentukan gitu, mereka akan bisa menentukan nasibnya sendiri, pilihannya sendiri. Empowerment gitu. Juga sih ini ya. Oke, kalau gitu guys, itu obrolan kita dengan teman-teman cast dari film Habibie dan Ainun 3. Thank you juga buat Epilog. Terima Thank kasih. Thank you buat Mas Deddy sudah ngobrol-ngobrol sama kami. Thank you. Terima kasih Mas Deddy dan Epilog. Terima kasih juga. Thank you. Jangan lupa untuk follow PodMe di Instagram PodMe ID, Twitter di PodMe ID, di streaming website PodMe ID, atau download aplikasi PodMe di Google Play Store. Dan yang pastinya jangan lupa untuk bareng-bareng ya sama keluarga, orang tua, pacar, mantan pacar kalau bisa, tetangga, mantan pacar tetangga kalau bisa, pokoknya mantan semua yang pacar. Bisa mantannya pacar dalam kayaknya. Untuk bareng-bareng nonton Habibie dan Ainun 3 yang bakal keluar tayang di bioskop 19 Desember 2019. Oke, sampai sini guys, sampai sini kita ketemu lagi di Epilog episode berikutnya di mana kita akan ngomongin film
TV series dan tontonan lainnya bareng gue Dedi Dahlan. Sampai ketemu. Bye.